Sobat Bina Marga. Berikut kami akan sampaikan prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional dengan kategori hujan sedang sampai dengan hujan lebat atau siaga 1, serta hujan sangat lebat sampai dengan hujan ekstrim atau ekstra perhatian berdasarkan info dari BMKG. Bisa kita lihat prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional. Untuk Pulau Sumatera, terdapat 10 PJN berstatus siaga 1. Dan Pulau Jawa terpantau 2 PJN berstatus siaga 1 pada wilayah Jawa Barat dan Banten. Sementara terlihat cerah pada Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk Pulau Kalimantan, terdapat 14 PJN berstatus siaga 1 dan terlihat 30 PJN berstatus siaga 1 pada wilayah Sulawesi hingga Merauke. Sedangkan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa, di mana terdapat satu ruas berstatus siaga 1, yakni pada ruas jalan tol Jagorawi. Juga informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatera, di mana terpantau cerah atau tidak terdapat ruas berstatus siaga 1 maupun ekstra perhatian.